warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur, berbahagia hari ini bisa hadir di UIN Salatiga, sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Jawa Tengah yang tentu memiliki sejarahnya, yang karenanya patut saya syukuri dan saya berbahagia karena inilah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang senantiasa mengedepankan kesadaran kita bersama akan hakikat keberagaman di antara kita semua. Dan secara khusus pagi tadi saya diminta untuk menyampaikan orientasi kepada para mahasiswa baru terkait dengan penguatan nilai-nilai moderasi. Tentu ini sesuatu yang sangat strategis karena mahasiswa-mahasiswa baru yang akan menimba ilmu di UIN Salatiga ini memang diharapkan memiliki landasan dasar-dasar beragama yang moderat, yaitu beragama yang tidak berlebih-lebihan, yang tidak melampaui batas, yang menghindari diri dari faham dan amalan-amalan yang ekstrim. Sekali lagi saya menyampaikan respek dan apresiasi kepada seluruh sivitas akademika UIN Salatiga, khususnya kepada para pimpinan dan secara khusus kepada Bapak Dekan dan semua pimpinan fakultas Usuluddin dan Adab dan Humaniora UADA yang menginisiasi dan memprakarsai acara orientasi khusus bagi para mahasiswa baru. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemampuan agar kita terus bisa menebarkan kemaslahatan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.